Charmander atau nama Jepangnya adalah Hitokage adalah nama untuk salah satu spesies karakter fiksi dari serial Pokemon. Ia menjadi salah satu starter Pokemon di wilayah Kanto bersama Bulbasaur dan Squirtle. Charmander dapat menyemburkan api, yang kemudian menjadi ciri perjelas bahwa ia adalah Pokemon jenis api. Tetapi kemampuan ini sangat berhubungan dengan kesehatan dan kekuatan Charmander. Sehingga bila ia terlalu banyak menyemburkan api, maka energinya akan berkurang. Seiring waktu dan bentuk evolusi, Charmander dapat mengetahui dan mempelajari beragam tipe teknik serangan api, seperti Flamethrower dan Fire Blast. What's the matter, Charmander? Huh? Charmander looks funny. It's evolving. Yeah! Charmeleon, the flame Pokemon. It has razor sharp claws and its tail is exceptionally strong. Congratulations, Charmander. I mean Charmeleon. Charmander berevolusi menjadi Charmeleon mulai dari level 16, yang berevolusi menjadi Charizard mulai dari level 36. Seiring dengan Bulbasaur dan Squirtle, Charmander adalah salah satu dari 3 Pokemon Kanto pemula yang tersedia di awal Pokemon Red, Green, Blue, Fire Red, dan Leaf Green. Charmeleon merupakan wujud remaja dari Charmander. Dengan ukuran tubuh dan berat yang mencapai 2 kali lipat dari Charmander, ia dapat menghantam lawan dengan ekornya yang kuat. Pada perubahan ini, Charmeleon mudah agresif dan bisa saja menyerang trainernya. Meskipun demikian, ia akan patuh dan setia kepada Pokemon trainer yang dianggapnya kuat. Walaupun begitu, di tingkat ini ia belum bisa terbang karena belum muncul sayap pada tubuhnya. Di malam hari, para Charmeleon berkumpul dan memancarkan sinar dari ekor mereka yang dianggap para pendaki gunung sebagai bintang malam. Charizard, yang dikenal di Jepang sebagai Lizardon, adalah Pokemon Orange yang dramatis, bentuk evolusi dari Charmeleon, dan bentuk evolusi terakhir dari Charmander. Ia juga memiliki 2 bentuk Mega Evolve, Mega Charizard X dan Y, yang kemudian keduanya dirancang oleh Tomohiro Kitakaze, tidak permanen dan selalu kembali ke bentuk Charizard yang normal. Charizard ditampilkan dalam serial anime Pokemon dengan karakter yang paling berulang dari karakter utama Ash Ketchum. Ini ditampilkan dalam adaptasi cetak seperti petualangan Pokemon dalam kepemilikan Blue, salah satu karakter utama. Demikianlah informasi mengenai evolusi Charmander menjadi Charmeleon dan Charizard. Nantikan seri evolusi Pokemon selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih.